Assalamualaikum, selamat datang di Nitno Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Di video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara memverifikasi atau mengetahui nomor handphone yang terdaftar pada pddikti.kemdikbud.go.id. Nah, ini berkaitan dengan bantuan kuota internet dari Kemdikbud. Kalian langsung saja ke browser, ketik https://pddikti.kemdikbud.go.id, kemudian klik di bagian sini. Nah, untuk cara terdaftar atau tidaknya data kalian pada PDDikti, silahkan cek di video saya sebelumnya, karena kalian wajib terdaftar pada sistem PDDikti ini. Nah, di bagian sini pojok kanan atas kalian klik, kemudian klik verifikasi handphone, pilih mahasiswa, kemudian silahkan klik di bagian perguruan tinggi, ketik saja keyword dari perguruan tinggi kalian. Kemudian pilih prodi, input NIM kalian, nomor induk mahasiswa yang sesuai dengan NPM atau nomor induk kalian. Input tanggal lahir. Klik di bagian sini, kemudian cari, maka akan tampil di hasil pencarian di bagian sini dari nama perguruan tinggi, kemudian nama prodi, kemudian NIM, dan nomor handphone terdaftar di bagian sini. Nah, jika nomor handphone kalian benar di bagian sini, artinya sudah terverifikasi, maka nanti pengelola PDDikti akan melakukan SPJM sehingga kalian akan mendapatkan bantuan kuota internet. Nah, bagaimana jika nomor handphone yang terdaftar di bagian sini tidak sesuai atau belum terdapat nomor handphone? Silakan kalian menghubungi bagian pengelola PDDikti perguruan tinggi masing-masing pada PT kalian. Oke guys, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.